Shalom, segenap jemaat GKI Klasis Priangan yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau Tuhan terus menyatakan kesetiaannya bagi setiap kita. Dan dari rumah kita masing-masing, Tuhan terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama di dalam Tuhan. Sungguh satu anugerah yang besar. Mari saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah online kita hari ini. Biarlah setiap orang percaya boleh berseru, "Oh besar setiamu Allah Bapa-Ku." Besar setiamu Allah Bapa-Ku. Jemaat yang terkasih yang berada di tempat masing-masing, marilah kita mendasarkan seluruh rangkaian ibadah secara online ini dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, 3 bulan belakangan ini banyak membuat setiap kita goyah. Goyah materi, goyah relasi, atau bahkan goyah iman. Tetapi saudaraku, ketika kita jatuh begitu dalam, putus asa dan seolah tiada harapan, masih ada satu pilihan, dan inilah pilihan terbaik. Tengoklah ke atas dan pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Susaka jiwamu, serta gelap gulitaka. Pandanglah sang Juru Selamatku, hidup bukan hanya Yesus,
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki dalam doa pengakuan dosa. Kepada Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami, kepada Tuhan Allah yang juga menuntun dan memimpin kami ibadah secara online ini di tempat di mana kami berada hari ini. Kami datang di hadapan Dikau dengan segenap rendah hati kami, menyadari sebagai orang yang terbatas, penuh dengan kesalahan dan kelemahan dalam dosa, kami hidup dan menjalani hari-hari kami. Kami tahu di hadapan Dikau kami bukanlah orang yang sempurna dan layak dan berkenan di hati Dikau. Namun manakala kami memandang pada salib Kristus, di sanalah Yesus menggantikan kami, mengampuni kami, membebaskan kami dari segala ikatan belenggu dosa itu. Oleh karenanya kami mohon padamu Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga apa yang kami akan lakukan dan lalui dalam ibadah online ini, terus kami memuliakan nama Engkau dan Engkau berkenan atasnya. Terima kasih banyak Bapa untuk pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami ya Tuhan, jauh-jauh dari sempurna. Namun kami landaskan demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 mencatat, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oh jemaat Tuhan, bukankah ini satu berita anugerah yang luar biasa bagi setiap kita orang percaya? Dan kebenaran inilah yang memampukan kita untuk terus setia hidup di dalam anugerah kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kutubuhkan tajamu kasih setia Tuhan, kutubuhkan tajamu kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututupkan tajamu, tajamu kasih setia Tuhan. Kututupkan tajamu kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, seringkali di dalam menghadapi persoalan demi persoalan hidup, kita sibuk mencari jalan keluar sendiri, mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan, menetapkan aturan sendiri dan hidup menentang Tuhan. Tanpa sadar, kita semakin jauh dan jauh dari hadirat Tuhan. Saudaraku dengarlah, Yesus memanggilmu dan memanggilku untuk kita boleh datang mendekat pada salib Kristus. Mari kita datang mendekat pada Tuhan dan biarkan diri kita diraih oleh kasih Kristus. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat.
Tuhan, kau suci hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Naikkanku dan dekatkanlah pada kami salibku. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Raihku Yesus, raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibku. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang sedang memimpin dan hadir di tengah-tengah kami dan memerhatikan kami. Tibalah saatnya bagi kami bersama-sama akan membaca satu bagian dari kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Baik hamba-Mu yang akan menguraikannya, seluruh jemaat yang sedang mengikuti secara online ini, di tempat di mana mereka berada, ya Allah Roh Kudus kiranya hadir menjamah dan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Allah. Inilah doa kami. Kami berserah kepada Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-11, kita akan membacakannya secara khusus di ayat 25. Sampai ayatnya yang ke-30 saja. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau Bapak Ibu sudah membuka, silakan memperhatikannya dan saya dapat membacakannya bagi seluruh sidang jemaat. Judul perikopnya adalah ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Saya menyapa saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian juga sedang menyapa saya, kendati saya tidak bisa melihat. Namun saya yakin bahwa di dalam sapa menyapa kita ini, maka kita akan bersama mengikuti ibadah secara online ini dengan baik dan juga perenungan yang akan kita lalui. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jangan
menentang, jangan terus menentang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada tanggal 26 Juni yang lalu, saya mendampingi anak saya, kami pergi ke sekolah untuk dapat menerima raport hasil dari ulangan anak saya. Dari sekolah menjadwalkan kami harus ada di sana jam 1 siang. Maka saya dan anak saya yang pertama ini kami sudah datang lebih dahulu, lalu kemudian antre di sana. Kali ini agak beda di dalam penerimaan raport karena kondisi pandemik ini, maka kita dapat antre di dalam mobil seperti drive-thru, membeli sesuatu, tetapi kali ini adalah kita menunggu di mobil, kemudian bergilir akan mendekati guru yang sedang berdiri di seputar halaman sekolah, menyiapkan meja dan raport yang dapat dibagi. Lalu giliran demi giliran terlewatkan, memasuki giliran saya dan anak saya. Ketika kami mulai mendekati di sana, terlihat dari jauh gurunya memberikan senyum. Lalu kami mendekat, menurunkan jendela mobil, lalu anak saya mulai berdiskusi, berbicara dengan gurunya. Gurunya memberikan raportnya, menandatangani, saya juga termasuk orang tua menandatangani ada sebuah keterangan di sana. Sesudah itu, saya mendengar gurunya berkata begini kepada anak saya, "Caca, kamu masuk ranking ini." Begitu gurunya berkata, anak saya girang luar biasa. Dia merasa bahagia, sukacita, gembira karena apa yang dia upayakan cukup berhasil dan dia capai. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada kita semua adalah ada banyak sukacita atau gembira, bahagia yang bisa dapat kita wujudkan. Ada beberapa hal alasan kita bisa bersukacita. Katakanlah seperti tadi saya contohkan, misalnya anak saya atau bapak ibu anaknya juga berhasil lulus sekolah, naik kelas, kita merasa sukacita, bahagia karena keberhasilan tersebut. Saya kira hal ini adalah hal yang wajar dan lumrah bagi kita yang mengalaminya. Atau hal yang berikut, mungkin saja bapak ibu saudara-saudara juga sedang berhasil di dalam satu pekerjaan atau satu usaha meski dalam kondisi yang kurang baik pada saat ini. Ketika engkau dan saya berhasil di dalam usaha atau pekerjaan, mungkin juga kita merasa ini adalah jalan terbaik yang Tuhan anugerahkan. Tentu hati kita juga ada gembira, bahagia, dan bersyukur kepada Tuhan. Ada juga Bapak Ibu, berikutnya saya mencatat, kita juga bisa bersuka cita, bergembira, dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita dikaruniai oleh Tuhan satu keberhasilan. Mungkin punya tempat yang baru, atau kita sedang mempersiapkan rumah yang baru. Di dalam kondisi seperti ini, tetapi kita bisa meraih atau melaksanakan hal tersebut. Saya kira dari sekian banyak orang yang ada di negeri ini, tentu di tengah-tengah situasi ini ada yang bergembira, berbahagia, bersuka cita atas karunia-karunia Tuhan tersebut. Kendati kita tahu bahwa tidak semua orang mengalami hal demikian di dalam situasi ini. Tetapi sebagai umat manusia dan sebagai seorang yang menjalani hidup ini, saya kira setiap kita memahami rasa gembira, bahagia, sukacita itu adalah hal yang lumrah dan lazim adanya. Bapak Ibu dan saya kalau memperhatikan baik secara psikologi, di dalam ilmu psikologi mengatakan bahwa seseorang itu sangat membutuhkan, dihargai, dihormati, dan dia disanjung atau disenangi. Ini kebutuhan dasar dari manusia. Maka begini Bapak Ibu, ketika seseorang berusaha dengan sekuat tenaga, lalu dia mencapai satu keberhasilan, kemudian dia bahagia, bersyukur, dan berterima kasih, itu wajar, lumrah. Karena ini adalah imbalan dari apa yang diperjuangkan olehnya. Sehingga kita patut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita.
dan juga kita dapat berduka cita dengan orang yang bersedih dan berduka. Tetapi saya berpikir juga begini Bapak Ibu, sebaliknya, apabila seseorang kemudian mendapat kritik, mendapat teguran, atau dianggap tidak terlalu mampu, direndahkan, saya kira kita yang tadinya senang, bahagia, bisa cepat langsung berubah untuk kemudian merasa kebahagiaan kita itu diambil oleh orang lain. Kita merasa kecewa, kita merasa tidak dihargai, kita merasa terhina, bahkan mungkin tidak dianggap. Untuk hal ini juga bagi saya adalah hal yang lumrah. Mengapa lumrah? Karena memang demikianlah kita manusia adanya. Kita bukan manusia yang sempurna, sehingga kita bisa merasakan oke-oke semua. Ada saat kita bahagia dengan berkat dan anugerah Tuhan, tapi ada saat kemudian kita tidak bahagia bersyukur, oleh karena apa? Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, berbeda jauh. Berbeda jauh waktu kita memperhatikan Tuhan Yesus bersyukur, bergembira kepada Bapa. Dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Pada waktu Bapak Ibu dan saya membacakan bagian ini, justru kita menemukan hal yang berbeda. Satu sukacita, ucapan syukur, gembira dari Tuhan Yesus dengan kita. Kita bisa bersyukur, bergembira, bahagia untuk sesuatu yang sifatnya kontemporer. Sesuatu yang sifatnya sementara. Kita raih ini, kita dapat ini, kita bahagia karena itu. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia bersyukur kepada Bapa, syukur dan gembiranya ini lebih besar, lebih mulia dari syukur yang kita punya atau bahagia yang kita punya. Kegembiraan yang bersifat kekal selama-lamanya. Bukan kegembiraan karena dia dipuji. Bukan kegembiraan karena dia mendapatkan sesuatu dari sesamanya. Tetapi kegembiraannya ini oleh karena apa? Dia berkata kepada Bapa, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Dia menaikkan syukur kepada Bapa oleh karena apa? Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak. Satu kegembiraan dari Yesus yang sangat berbeda besar kualitasnya antara sukacita, gembira, bahagianya kita dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca tulisan dari seorang yang bernama Adam Clark. Adam Clark mengatakan, Tuhan Yesus pada waktu menaikkan syukur, hatinya gembira, hatinya bersukacita kepada Bapa, itu menunjukkan bahwa dia sepenuhnya setuju dengan Allah Bapa. Untuk apa? Atas apa yang Bapa itu kerjakan, menyatakan dirinya kepada orang-orang berdosa. Kepada manusia yang jatuh di dalam dosa. Kepada manusia yang jauh dari harapannya. Kepada manusia yang berpaling dari kehendaknya. Kepada manusia yang membangun permusuhan dengan Allah. Kepada manusia yang tidak lagi taat kepada Allah itu sendiri. Di saat Yesus memandang kepada Bapa yang menyatakan kebenaran dan kehendaknya, maka hati syukur dari Yesus itu begitu meluap. Oleh karena apa? Bapa mau menyatakan itu kepada umat manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini berbeda sekali dengan seluruh syukur bahagia engkau dan saya yang kita alami dan kita jalani. Kita bisa merasakan sukacita dan bahagia yang kita rasakan dari hari ke sehari, karena hal sesuatu yang sementara. Tetapi berbeda waktu engkau dan saya melihat di bagian ini, Yesus Kristus menaikkan syukur, gembiranya itu, oleh karena Allah mau menyatakan dirinya kepada orang-orang berdosa. Lalu dengan memahami begini, kira-kira Bapak, Ibu dan saya bisa mendapatkan hal apa di sana?
kita bisa mendapatkan dari rasa syukur ini, dari Tuhan Yesus ini adalah pertama, kita melihat ini hubungan antara Allah dengan manusia yang telah hilang dan putus, itu yang kita temukan. Maka Bapak, Ibu, dan saya memandang pada kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka hubungan itu terputus sekian lama. Manusia tidak lagi berelasi baik dengan Allah. Dan hubungan yang sudah putus dengan Allah, Allah berulang kali mengutus nabi-nabi, terus menerus datang dengan membawa firman, mengajarkan, mendidik, ingin membawa manusia dapat datang kepadanya. Tetapi berulang kali, nabi-nabi itu juga menyampaikan, namun umat manusia tetap tegar tengkuk. Tapi kali ini berbeda dengan Yesus. Dia datang kepada Bapa dengan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Melihat ada satu keagungan dari Allah yang besar itu. Mau dapat menyatakan kebaikan hatinya kepada orang-orang seperti engkau dan saya. Lalu apa yang kita dapatkan dari rasa syukur Tuhan Yesus itu? Kita juga melihat manusia itu hilang kemuliaan Allah. Tidak ada lagi keagungan Allah dalam hidupnya. Kehidupan manusia dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Seluruh kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Manusia tidak lagi menjaga apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Ini dengan jelas sekali Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus berbicara di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Di dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berakal budi, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini terkait dekat dengan apa yang Paulus katakan. Yaitu orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang-orang yang jauh dari harapan Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus menaikkan syukur kepada Bapa, rasa gembiranya, rasa sukacitanya, oleh karena Bapa menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus bagi umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya kira ini satu gambaran yang luar biasa. Lalu Bapak, Ibu, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak, Ibu, ada hal yang cukup menarik. Di situ disebut dengan orang kecil. Kalau orang kecil ini, kita perhatikan baik di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah nepiois. Nepiois ini adalah menunjukkan kepada anak kecil. Seorang anak kecil. Anak kecil, sebetulnya istilah ini mau menunjukkan tentang seorang yang tidak dewasa. Yang tidak matang. Anak yang baru bertumbuh. Kalau Bapak Ibu sedikit melihat gambar ini, slide ini adalah gambar seorang anak kecil, anak SD. Tapi ini sedikit ingin memberikan kepada kita satu gambaran, istilah yang dipakai di sini adalah anak kecil, yaitu dia belum matang. Nah, kita tahu bahwa orang-orang yang ikut Tuhan Yesus pada saat itu, tidak saja ada anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Namun demikian menarik, Tuhan Yesus berkata di ayat 25 itu, yaitu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil yang belum matang. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di dalam bagian ini jelas terlihat ada sesuatu yang cukup menarik. Di ayat itu Yesus
25 Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Lalu di bawahnya ia mengatakan orang kecil atau istilahnya adalah nepiois, anak kecil. Di sini menggambarkan hubungan antara ayah dan anak. Jadi tadi Yesus bersyukur kepada Bapa, mulai dia bawa masuk kita melihat ada hubungan antara Bapa yang disapa oleh Tuhan Yesus sebagai Allah yang dimuliakan dengan manusia itu sebagai anak yang sedang bertumbuh, yang belum matang. Jelas sekali terlihat ada satu hubungan timbal balik, korelasi yang terjadi antara Allah yang disapa oleh Yesus sebagai Bapa dengan manusia itu sebagai seorang anak. Maka Yesus yang sedang bersyukur kepada Bapa, dia berdiri sebagai wakil dari manusia, menyapa Allah itu sebagai Bapa. Tapi di sisi yang lain, dia berdiri juga di tengah-tengah manusia sebagai manusia sejati. Di sini terjadi satu hubungan yang jelas antara Allah sebagai Bapa dengan manusia sebagai anak. Nah, disitulah kita kemudian memahami bagaimana seorang Bapa demikian sayang kepada anak-anaknya. Seorang Bapa demikian peduli dengan anak. Dia begitu cinta dengan anak. Kendati anaknya itu jahat, anaknya itu nakal, anaknya itu berulang kali diajar untuk dapat taat, tetapi dia melanggar terus-menerus. Tetapi seorang Bapa pasti punya hati yang begitu mengasihi. Yesus ingin menggambarkan kepada manusia bahwa hati Allah demikian luar biasa, sehingga dia mengasihi manusia. Dia ingin mencari manusia, dia ingin menyelamatkan, dia ingin membawa mereka yang ada di dalam jurang kehancuran itu kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, disitulah engkau dan saya mulai paham dengan baik hubungan yang mulai Tuhan Yesus katakan di bagian ini, yaitu Bapa dan anak. Bapa yang demikian mengasihi. Di sini juga kita mulai ingat perumpamaan tentang anak yang terhilang dari rumah bapa. Anak yang meminta seluruh harta bendanya diserahkan kepadanya. Namun dia pergi ke daerah yang jauh berfoya-foya. Sesudah dia melampiaskan semuanya itu, lalu dia kembali. Ketika bapaknya melihat dari jauh apa yang terjadi, ayahnya lari ke sana dan merangkul dia dalam cinta kasihnya. Saudara-saudara, kurang lebih ada gambaran yang sama tentang hal tersebut, yaitu Bapa demikian sayang kepada anak-anak. Hubungan yang begitu dekat, itulah yang Yesus syukuri di hadapan Allah. Itulah yang dia katakan kepada Bapa dalam kegembiraannya yang kekal. Bahwa dia tahu manusia itu adalah manusia yang bejat, yaitu engkau dan saya. Yang tidak layak di hadapannya. Tetapi hati Bapa itu begitu mulia untuk manusia-manusia berdosa seperti engkau dan saya. Saudara, disinilah kita paham dengan baik bagaimana Yesus juga mendeklarasikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan olehnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dengan cinta kasihnya yang begitu agung, dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa dia memberikan anaknya dalam sukacita ilahi itu demi orang-orang bejat seperti engkau dan saya, saudara. Saudara, saya kira disinilah engkau dan saya memahami dengan baik bahwa engkau dan saya bukanlah orang yang lebih baik dari orang lain. Kita adalah orang yang hidup di dalam penentangan terhadap Tuhan. Kita adalah orang-orang yang jauh dari harapan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang menaikkan syukur dan hormat kepada Bapa. Karena itu dia datang mau menyatakan dirinya di dalam putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kegembiraan ini pula lah kita menemukan bagaimana Yesus menjalani jalan Via Dolorosa itu dengan taat dan setia. Sampai di kayu salib pun dia rela melewati jalan itu demi orang-orang berdosa seperti engkau dan saya. Saudara, karena itu saya kira layaklah kita berkata bahwa rasa syukur dan bangga Tuhan Yesus memang beda dengan kita. Itu sebabnya kita tidak lagi hidup sebagai seorang yang menentang Kristus Yesus.
Seorang yang tidak lagi menentang Allah. Karena dia begitu mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini. Pandemik atau COVID Corona. Kira-kira apa yang terpikirkan dalam pikiran Bapak Ibu begitu melihat gambar ini. Saya menebak ketika melihat gambar ini, pertama bisa muncul dalam pikiran kita tentang virus yang mematikan. Kita mungkin mulai berpikir ini virus yang sungguh bisa dapat mematikan dan membuat dunia hari ini geger dan juga kita sendiri mawas diri dengan perkembangan virus ini. Kita tahu bahwa situasi saat ini belumlah normal, senormal seperti sedia kala. Lalu yang kedua saya duga juga dengan melihat ini, kita mulai berpikir kita harus menjaga diri kita agar sehat. Sehat itu penting. Sehat itu adalah landasan yang kuat bagi kita untuk dapat beraktivitas. Berikut juga dengan melihat ini, bisa jadi muncul dalam pikiran kita adalah kita melihat bagaimana para dokter dan perawat sedang berjuang untuk boleh menangani persoalan COVID-19 ini. Juga kita melihat berikut, bisa juga dengan melihat ini, kita tahu ada banyak pasien yang juga sedang dirawat baik di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing secara mandiri. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan sudah menembus dari 50-an ribu di Indonesia. Dunia bisa mencapai 10 juta. Berikut juga begini, waktu kita melihat ini, kita mulai bertanya-tanya, kapan virus ini bisa berakhir? Kita tahu hal ini belum bisa dapat dipastikan, berbagai upaya vaksin sedang dilakukan untuk bisa menolong umat manusia. Dan juga kalau kita melihat ini, bisa jadi kita berpikir tentang krisis ekonomi yang juga sedang melanda negeri kita dan dunia saat ini. Bapak Ibu, saya menampilkan gambar ini, tujuan saya adalah dengan melihat ini, lalu kita mulai berpikir begini. Apakah dengan melihat gambar ini dan mencatat hal-hal tersebut hanya sebatas pada hal itu? Bisa jadi bagi saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, peristiwa ini adalah satu megafon Allah. Satu teriakan dari Allah kepada seluruh kita, seluruh umat manusia untuk kembali kepada Dia. Satu panggilan ilahi kepada umat manusia untuk dapat datang kepada Dia, jangan menentang lagi. Jangan mengeraskan hati lagi. Engkau yang berada di manapun, di pelosok dunia manapun, di negara termaju sekalipun, engkau tidak berkuasa atas dirimu. Bisa jadi Tuhan memakai situasi ini sebagai satu teriakan Dia, megafon ilahi untuk manusia kembali kepada Dia. Engkau yang hidup di dalam kehancuran dosa dan kesalahan, apapun cara hidupmu, Tuhan mengundang engkau dan saya untuk kembali kepada Dia, saudara-saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, marilah kita tidak menentang Allah. Selama di dalam masa-masa seperti ini, kita terus setia kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kehidupan kita dan Dia tahu membawa hidup kita sampai berjumpa dengannya. Saudara, bagaimana seseorang bisa menjadi seorang anak kecil yang baik atau orang kecil yang baik itu dalam hidupnya? Saudara, kalau kita sadari kita adalah orang atau anak kecil yang belum matang dan Tuhan memanggil kita untuk datang kepada-Nya. Bapak Ibu, saya pikir ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Pertama, kita bisa meneladani seorang yang bernama Maria. Maria yang datang kepada Tuhan Yesus, duduk di kakinya, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memperhatikan dengan baik, memiliki hati seorang anak, seorang murid yang mau dekat dengan Tuhan. Yang berikut adalah kita bisa melihat juga gambar seperti seekor rusa yang merindukan air. Begitu rindunya binatang ini akan air itu sendiri. Demikianlah harusnya menjadikan jiwa kita rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya, dekat kepada-Nya di dalam situasi ini. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang sedang bertumbuh, yang masih kecil.
Bisa jadi kita melihat seperti Yohanes Pembaptis pernah berkata, dia semakin besar dan aku semakin menjadi kecil. Yang semakin ditinggikan, diagungkan adalah Tuhan. Dan Yohanes semakin menjadi kecil. Paulus juga sempat berkata dengan kalimatnya, dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi pandemik ini, situasi yang tidak menentu ini, perjalanan kita, marilah kita hidup sebagai umat percaya yang tidak menentang Allah, tetapi datang kepada dia, kembali kepadanya, berserah dan bertobat, percaya memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, dari rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, demikian kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Dikau di dalam keadaan seperti ini Engkau terus memimpin kami. Terima kasih untuk satu kegembiraan Kristus Yesus yang lebih agung mulia, satu sukacita, satu syukur yang berbeda dengan yang kami miliki. Terima kasih, di atas itulah kami memahami bagaimana Engkau demikian mengasihi kami. Engkau membawa kami untuk tidak hidup menentang Engkau dalam perjalanan kami. Apalagi di tengah-tengah situasi kami di negeri dan bangsa ini dan di dunia ini. Kami dihantui dan menjalani hari demi hari bersama dengan pandemi COVID-19 ini. Sungguh situasi ini di luar dari dugaan seluruh manusia. Namun Engkau dalam kemahatahuan-Mu melihat dan memahami dengan jelas. Engkau sedang memanggil kami dari situasi ini untuk cepat dapat datang kepada Dikau. Oleh karenanya hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat dimanapun kami berada, meresponi panggilan Engkau untuk lekas berlari kepada-Mu Bapa. Pada kesempatan ini juga dalam syafaat ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk upaya penemuan vaksin dengan cepat, baik di negeri kami Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia. Tuhan, kiranya memberikan hikmat kepada mereka yang sedang berupaya, para ahli uji klinik yang berlangsung, sehingga semua ini boleh mencapai dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Kami juga bersama berdoa untuk situasi yang tegang dalam geopolitik. Amerika bersama dengan sekutunya berhadap-hadapan dengan saudara-saudara kami di negeri Tiongkok. Kami mohon kiranya Tuhan memberi kepada mereka penguasaan diri, pengontrolan diri, sehingga situasi geopolitik yang terus memanas ini tidak merugikan sesama, bahkan dunia ini. Boleh dengan hati yang damai, penuh kasih, saling tolong menolong, bahu membahu, harga menghargai di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kini berada. Tuhan, berkati kesehatan kami. Tuhan, lindungi dan sertai hari-hari yang akan kami jalani dalam sepekan.
Mereka yang sakit, mereka yang pulih, mereka yang membutuhkan makan minum, kesusahan secara ekonomi. Tuhan, hadir lawat kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah syafaat kami dalam keterbatasan ruang dan waktu ini. Kami bawa dan landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Segenap jemaat GKI Klasis Priangan, di dalam ibadah online kita kali ini, kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening di gereja lokal masing-masing. Atau bagi jemaat yang mengalami kesulitan untuk melakukan digital payment, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop dan nanti membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gedung gereja. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau di masa pandemi ini Tuhan banyak mengajar setiap kami. Hidup bukan hanya menghitung banyaknya berkat materi yang dapat kami genggam, tetapi belajar meletakkan harapan kami kepada-Mu, kepada Sang Sumber Berkat itu sendiri. Bahkan di tengah keterbatasan kami selama COVID ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang terus menaungi dan memelihara gereja Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segenap jemaat GKI Klasis Priangan, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Saudaraku, kalau saya bertanya ikut Tuhan itu banyak untungnya atau malah tekor, malah merugi? Bagi yang beribadah di rumah bersama keluarga, coba colek kanan kirinya, tanyain, kamu ikut Tuhan itu kamu banyak untungnya atau banyak ruginya? Saudaraku, saya percaya ikut Tuhan itu pasti banyak untungnya. Amin. Dan mari dengan kebenaran ini kita boleh berani menjalani hidup kita dari hari demi hari di depan. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita padanya. Oh, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang baru. Meskipun angin keras, badai dunia menggerung, katakan takut hatiku karena Yesus milikku. Meskipun Tuhanku pada Yesus Tuhanku tidaklah aku jauh dari susah dan gemuk. Di dunia yang fana bukan tahan berperang, dan setiap orang percaya akan menjadi pemenang. Dengan Yesus ku Marilah jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya. Terimalah berkat darinya.
bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, memberkati engkau, melindungi engkau, menyertai engkau, kini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, ibadah online kita telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Klasis Priangan. Amin.